Tahukah kamu kalau sosok pria yang berdiri di antara Jenderal Besar Sudirman dan Presiden Soekarno bukan orang sembarangan? Banyak beredar di media sosial foto Jenderal Besar Sudirman dan Presiden Soekarno sedang berbincang dengan sosok orang yang diklaim sebagai ayah seorang tokoh yang ada di Indonesia. Namun faktanya, sosok yang berdiri di antara Jenderal Besar Sudirman dan Presiden Soekarno itu bukanlah ayah dari salah satu tokoh di Indonesia, melainkan salah satu anggota Indian Foreign Service yang juga sebagai Duta Besar India untuk Indonesia bernama Muhammad Yunus Khan. Diketahui foto ketiga tokoh ini dipotret pada tanggal 27 Agustus tahun 1948 saat meninjau Magelang.